losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sebelum kita ramu, sebaiknya sobat tani kita cuci lebih dahulu agar daun-daun ini bebas dari debu dan kotoran yang masih menempel. Ramuan ini juga sangat penting karena mengandung 18 unsur hara mikro dan makro yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita tanam. Dan ramuan ini juga dapat kita gunakan untuk fase vegetatif, yaitu dalam tahap pertumbuhan tunas, batang dan daun, dan juga fase generatif, yaitu untuk pertumbuhan bunga, buah, dan biji. Karena mengandung 18 unsur hara mikro yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, menandakan sudah berhasil 100%. Dan perlu kita biarkan selama beberapa menit agar memastikan apakah campuran nutrisi dan air tersebut apakah terpisah atau tidak. Jika terpisah berarti menandakan campuran tersebut gagal. Selain itu, untuk menguji kepastiannya yang lebih ampuh, kita fermentasi selama 3-5 hari di tempat yang suhunya terjaga. Jika setelah 3-5 hari botol ramuan tersebut kita buka dan ternyata mengeluarkan gas, berarti ramuan yang sudah diracik tersebut menandakan bahwa gagal.